Di tengah kabar kerugian militernya, Rusia memiliki strategi baru agar tetap bisa mengirim pasukan ke Ukraina. Moskow berencana merekrut kembali mantan tentara yang diberhentikan dari dinas militer sejak 2012. Langkah ini diprediksi akan memperkuat kembali pertahanan Rusia. Hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris melalui Twitter pada Minggu 10 April. Rusia masih memiliki cadangan pertahanan dari para mantan militernya. Mereka rencananya akan dikerahkan lagi ke medan perang untuk memperkuat kubu Rusia. Kemenhan Inggris menambahkan bahwa Rusia juga mencoba merekrut pasukan dari Moldova untuk menghasilkan lebih banyak pasukan tempur. Dua strategi tersebut dianggap dapat memulihkan kembali militer Rusia yang sempat merugi. Dikutip dari Newsweek, kerugian signifikan yang dialami Rusia diakui oleh Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov menyatakan bahwa militer Rusia mengalami tragedi besar pada Kamis lalu. Mengacu pada data Kementerian Pertahanan, Peskov menyebut jumlah tentara Rusia yang tewas ada 1.352 orang. Namun, Ukraina mengklaim bahwa jumlah tentara Rusia yang tewas mencapai 18.900 orang sejak perang dimulai. Data tersebut juga berbeda dengan yang dirilis NATO dan media pemberitaan lainnya. Meski begitu, Peskov berharap bahwa konflik ini suatu saat akan berakhir melalui jalur negosiasi. Sementara itu, Inggris sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ukraina di sektor pertahanan maupun ekonomi. Sebaliknya, Inggris juga menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia dan sekutunya Belarus. Terbaru, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melakukan kunjungan ke Kiev dan bertemu langsung dengan Presiden Zelensky. Kunjungan itu sebagai bentuk dukungan terhadap warga Ukraina. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!